Makkiyah. Kenapa? Karena pembicaraan surat ini adalah untuk orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Namun sebagian ulama lain berpendapat surat At-Takatsur adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat ini, kata mereka, berkaitan dengan dua kabilah dari Ansar. Yang kedua kabilah ini saling membanggakan atas apa yang ada pada kabilahnya. Mereka saling melontarkan pertanyaan, apakah ada di kalangan kalian pahlawan yang seperti pahlawan kami, yang sangat gagah dan pemberani, ya, yang lebih cekatan dari si Fulan bin Fulan. Bahkan mereka mendatangi kuburan tokohnya itu dalam rangka membanggakannya. Gitu ya, itu asbabun nuzulnya. Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan, bahkan dengan kepahlawanan tokoh mereka yang sudah gugur. Dan telah dimaklumi bahwasanya kaum Ansar adalah penduduk kota Madinah. Makanya menurut pendapat yang kedua, surat At-Takatsur adalah Madaniyah karena dilihat dari asbabun nuzulnya. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan Makkiyah karena pendapat yang mengatakan Madaniyah, apalagi dikaitkan dengan sebab turunnya ayat tadi dengan kisah yang tadi disebutkan, ini adalah apa? Tidak sahih. Riwayatnya lemah, bahkan riwayat yang batil, tidak layak bagi kaum Ansar ya berbangga-bangga seperti itu, dan tidak mungkin sahabat Nabi melakukan hal yang demikian. Iya. Hadza siratun mustaqim.